Pemirsa Insert, jika kita bicara tentang sejarah, ternyata di Jakarta juga banyak tempat-tempat bersejarah yang mungkin kalian belum paham dan belum mengetahui tempat tersebut. Dan kali ini tim Insert berada tepat di Cikini, Jakarta Pusat. Dan saat ini saya sedang berada di Istana Raden Saleh, di mana Istana Raden Saleh tersebut dibangun sekitar tahun 1852 di zaman pemerintahan Hindia Belanda. Raden Saleh adalah pelukis Indonesia yang terkenal dengan lukisan berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro. Raden Saleh hidup pada masa kolonial Belanda dan menjadi pionir seni modern di Indonesia. Ciri khas karya Raden Saleh adalah perpaduan romantisme populer di Eropa pada masa itu, dengan elemen-elemen yang menunjukkan latar belakang dirinya sebagai orang Jawa. Raden Saleh telah lama dikenal sebagai salah satu seniman besar di Indonesia dan mendapatkan julukan Sang Pelukis Raja. Raja Willem II dan Raja Willem III mengangkat Raden Saleh sebagai pelukis kerajaan. Dalam karyanya, Raden Saleh banyak menggambarkan romantisme yang berkembang di Eropa pada awal abad ke-19 Masehi. Namun terdapat paradoks yang terkandung dalam sisi romantisme Eropa dalam lukisan Raden Saleh. Salah satu karya terkenal Raden Saleh adalah lukisan Penangkapan Diponegoro yang selesai ia buat pada 1857. Pada tahun 1852, Raden Saleh merancang sendiri rumahnya sebagai tempat peristirahatan pribadi, lalu menghuni bangunan itu hingga tahun 1862. Bangunan cagar budaya tersebut kental akan nuansa klasik. Ini terlihat dari ornamen-ornamen keramik dan lantai kuno di dalamnya. Strukturnya yang besar dan megah menjadi ciri khas rumah bangsawan di zaman itu. Rumah-rumah bangsawan pada zamannya selalu berukuran luas dan besar. Maka inilah penampakan asli Istana Sang Pelukis Raja dan beberapa ornamen unik dan megah lainnya. Belum banyak perubahan atau belum banyak renovasi yang memang terlihat oleh kita. Jadi dari depan memang ada beberapa bangunan yang masih terlihat bangunan era-era lama atau era-era tahun 1852 tersebut, dan pintunya juga masih pintu di zaman dahulu ya. Tuh. Dan bangunannya juga masih bangunan-bangunan era zaman dulu, dan sekarang saya akan coba ke dalam. Mungkin ada yang bisa diminta keterangan apakah nantinya ini akan dijadikan sebuah museum atau dialihfungsikan sebagai tempat lain. Tak hanya berhenti di situ, istana mewah yang kini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya itu, Raden Saleh dikenal kerap menjamu tamunya dengan pesta gaya Eropa. Meskipun berjiwa pemberontak, dia hidup dengan gaya flamboyan. Rumahnya di Cikini menjadi puri yang megah di tengah kerumunan kaum elit Eropa di Batavia kala itu. Area rumahnya yang kini terletak di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, tembus hingga ke kawasan Taman Ismail Marzuki yang dulu adalah kebun binatang pribadi maestro pelukis abad ke-19 ini. Pekarangan rumah itu sangat luas dan ditumbuhi pohon-pohon yang rindang. Tahun 1897, rumah dijual kepada keluarga Adriana Josina de Graaf Coman. Keluarga itu lalu mengubah fungsi rumah megah ini menjadi rumah sakit. Hingga saat ini rumah sakit itu masih bertahan dengan nama Rumah Sakit Persekutuan Gereja Indonesia atau PGI Cikini. Pemirsa Insert, sekarang saya sudah berada di dalam Istana Raden Saleh dan saya akan coba ngobrol dengan Ibu Meli selaku humas di Istana Raden Saleh ini. Bu, halo Bu, saya Egi ya, dari Insert Trans TV. Ya, Bu. Ya. Bu, mungkin bisa jelasin sedikit Bu, ini Istana Raden Saleh ini ya, yang saya ketahui kan memang didirikan di tahun 1852. Iya. Dan tadi saya lihat juga sudah dialihfungsikan menjadi rumah sakit. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan. Betul. Jadi rumah sakit dulu namanya Rumah Sakit Cikini Sikenhuis. Waktu zaman Belanda. Nah, itu ada misionaris namanya Bapak Cornelis de Graaf bersama istrinya Ibu Adriana Josina Kuman. Nah, mereka tuh kayak misionaris ingin mendirikan rumah sakit. Informasi yang saya dapat, benar Bu, ini semua desain dari Raden Saleh sendiri. Iya, karena memang betul. Dia tidak hanya seorang pelukis ya, dia juga seniman yang multi-talenta betul, juga ya Bu ya. Betul, jadi rumah ini memang sampai sekarang masih asli dan ini merupakan cagar budaya nasional tipe A. Jadi memang ini sangat dilindungi oleh Dinas Pariwisata dan Cagar Budaya.
Kepala Subbidang Humas Rumah Sakit PGI Cikini Amelia Nanholi mengatakan, bekas rumah Raden Saleh itu sudah lama digunakan sebagai kantor rumah sakit. Bahkan sejak masih era Hindia Belanda, aula utama kerap digunakan untuk perayaan Natal serta berbagai seremoni rumah sakit. Hingga saat ini, aula itu masih digunakan untuk acara-acara resmi, seperti pelantikan pengurus rumah sakit. Di dalam kantor itu sekarang dipasang beberapa foto Raden Saleh dan replika lukisan yang dipajang dalam bingkai kaca. Dan tidak semua orang tuh tahu bahwa rumah Raden Saleh itu letaknya di dalam rumah sakit. Nah, jadi memang mungkin masih banyak yang keliru ya, Bu? Iya, jadi ada yang mencari tuh sampai waktu itu ada yang mencari di Semarang, ada yang mencari di Bogor. Nah, pas mereka googling cari-cari ternyata katanya, ternyata rumah sakitnya ada, rumah Raden Salehnya ada di dalam rumah sakit. Oh, karena memang mereka nggak tahu sejarahnya, memang pada saat itu dibeli untuk jadi rumah sakit. Lukisan yang dipajang berjudul Lion Showing His Teeth, 1838. Arrest of Pangeran Diponegoro, 1857. Kemegahan rumah tokoh Vela diperankan Rachel Amanda dalam film Mencuri Raden Saleh mungkin mencuri perhatian sebagian orang. Namun mungkin belum banyak yang tahu bahwa rumah tersebut yakni rumah uang yang ternyata merupakan rumah asli Raden Saleh yang berada di Cikini. Dan kini bangunan cagar budaya tersebut menjadi bagian dari kompleks rumah sakit PGI Cikini. Para pemirsa di rumah, jika ingin tahu tempat-tempat bersejarah, nggak usah jauh-jauh keluar kota. Langsung aja kunjungi daerah Cikini, Jakarta Pusat. Di sini juga banyak kalian bisa langsung eksplor tempat-tempat yang menarik dan tempat-tempat bersejarah lainnya.